Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ya, pekerjaan kita kembali lagi selesai, dan ikannya juga running satu hari kita masukkan, karena proses di rumah sini kan lagi renovasi semua ya bagian depan, jadi untuk menghindari karantina di luar rumah yang terlalu terlalu resiko lah, karena bapak kan ada di luar pulau tugasnya kan begitu. Nah, seiring waktu kemarin selesai setting filter, ikan kita masukkan dan jumlahnya luar biasa. Wah, hampir 100 ekor, kalau nggak salah 80 berapa gitulah. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini sementara kita enggak upgrade ikan dulu ya. Jadi rencananya kemarin itu mau kita sortir, akan tetapi kayaknya momennya belum pas. Jadi sementara biar di sini, ikannya juga jinak-jinak semua. Jadi biar mengisi kolam ini dulu. Jadi nanti kedepannya sebagian mau ditaruh di rumah temannya bapak juga, nanti kita pilihin gitu ya. Tapi menurut saya sih baiknya nunggu rumah selesai total. Nah, kalau rumah sudah selesai total, sudah bersih, baru nanti kita sekalian cuci-cuci filter dan sortir-sortir ikan ya. Ini juga kita lagi proses bersih-bersih, masang kayu gitu ya. Nah, ini kita pakai kayu bengkirai tebal 3 cm, karena di sini nanti rencananya untuk aktivitas ya. Oh, aman. Nah, kita aktivitas ya. Jadi ini belum bisa kita tutup karena kabelnya keluar. Jadi nanti rencana bapak mau pakai tukang beliau sendiri ya, yang biasa instalasi listrik ya, gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, ukuran sesuai pada waktu itu putra saya update pekerjaan ya. Waktu itu kalau nggak salah masih proses gali-gali. Nah, itu total kesininya itu lebarnya lupa ya. Nah, untuk lebar dan panjangnya ini ya, tempo hari bentar. Ukuran kolamnya 270 x 4 meter 15 untuk kolamnya, anggap aja 3 x 4 ya untuk kolamnya aja. Untuk chambernya 2,5 x 2,7, jadi 2,5 meter. Kesininya 2 x 7. Nah, ini chambernya sudah berbunyi 50% gitu ya. Ini teman-teman ya, untuk aerator ini kita pakai LP40 ya sementara ya, dan kita kencangkan karena ikannya banyak sekali ya, jadi kita safety aja dulu. Untuk view saya rasa juga masih bagus karena ikannya rata-rata di atas itu ya. Ini ya, terus kita pakai pompa 16.000 liter per jam, pakai merek Waser 400 watt. Kenceng banget, airnya tebel ya. Nah, itu lalu BD-nya kita pakai 4 in kali 2, skimmernya 3 in kali 2 skimmernya. Skimmernya 2 in kali 2. Ini lumayan kenceng banget. Wes, kayak puting beliung. Wes. Nah, ini kebetulan gitu ya. Kecepatan skimmer di sini kebetulan.
bukan karena pompa ya, sampai hari ini masih mereka-reka. Nah ini teman-teman ya, kolam ini memang fokus untuk populasi ikan ya, karena waktu itu Bapak rata-rata banyak yang nggak fokus untuk kolamnya. Nah di sini kita fokuskan untuk kolamnya aja, ini sekitar beda waterfall ini 2 meter 10-an lah, ini 60 cm ya, 2 meter 10 210 kali 4 meter 15 gitu ya. Nah ini untuk yang di itu yang agak tinggi ini kita fungsikan untuk rumah aerator. Nah itu ya, untuk model lumayan sih ya, menurut saya bagus, minimalisnya kelihatan elegan walaupun tanpa banyak mainan topi-topi gitu ya. Nah ini yang over spek kedua di kolam ini, kacanya pakai 12 mili laminated kali 2. Nah ini ya, ukurannya 60 kali 3 meter 20. Bentar ya, sambil ini waktunya sudah sore ya, jadi kita kejar-kejaran sama bersih-bersih anak-anak ini ya. Nah di sini chamber water levelnya di sebelah sini. Ini chamber water level, itu waterfallnya. Aduh, angel ya. Gak aneh, nanti pakai ini ya. Jadi di sini waterfall itu ada batu apung sama oyster. Ini tadi kemarin dipasang terlalu rapet. Nanti biar dipotong lagi dong, ini nanti potongan mana ya dong? Potong mana 1 cm ya, soalnya kayu itu mekar. Kemarin ini sudah pas teman-teman ya, selang 2 hari sudah mekar, tadi kita potong lagi 1 cm yang gini. Nah, yang di chamber kedua setelah water level ini ada sikat brush, totalnya lumayan banyak, 9 kali 8 jalur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tinggal ngalikan 81. Nah, lalu yang berikutnya ini anu ya, nggak ada temen nih teman-teman bukanya. Nah ini ada jet net, aduh nggak ada potong ya. Nah ini ada chamber ketiga ya, ini ada batu apung, oyster sama jet net gitu ya. Sistemnya antar chamber flow down semua, pakai pipa 4 in kali 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini yang 6 ini chamber backwash. Ini chamber backwash, ada pompa standar. Lalu berikutnya ini chamber pompa. Nah ini ya, ada lampu UV ya. Lampu UV 100 watt sama lampu UV 75 watt. Oh, 75 itu. 75 sama pompanya washer 16.000 liter per jam. Ya. Yes, nanti biar kena narik-arek. Apa? Nah, ini kok mari kok dilapi mana ya, mari dilapi. Nah ini chamber water levelnya gitu ya. Nah ini yang pipa 3 in kali 3 ini menuju chamber kedua gitu ya. Belum nyala airnya. Untuk kedalaman 120
air. Jadi pekerjaannya 1,5 meter. Itu ya. Oke, teman-teman. Nanti pas rumah sudah selesai semua, kita berkunjung kemari lagi ya. Mungkin pas Bapak pulang gitu aja. Nanti sekalian sortir-sortir, cuci filter sekalian gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisnokoi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.